Aku juga pesen martabak, guys. Ratup dulu. Ya ampun. Malah dari semalam aku pipis terus lagi. Dikit-dikit pipis. Kayak aku banyak mengeluarkan cairan, tapi sedikit pemasukan cairan. Bau gak ya? Enggak, kayaknya sih enggak ya. Bau gak? Bau, men. Jadi hari ini guys, aku mau coba sehari puasa aja. Jadi dari tadi aku udah nungguin makan, aku datang, aku pesen hokben ya. Ini kalian lihat makanannya. Ya, ini ada saus sambal, aku muncrat kesini karena aku makin lapernya. Terus ada egg chicken roll, ada nasi, ada wortel serut, dan ada saus. Selain itu juga ada ini guys, beef teriyaki. Wow. So, sekarang jam 3.17 Selasa 4 April. Turut. Kita langsung aja cobain ya. Let's go. Jadi sahur aku buka dengan makan hokben. Oke. Okay. Kalian tahu enggak fakta unik tentang hokben? Jadi sebenarnya namanya itu Hokka Bento guys, tapi karena semua orang nyebutnya hokben jadi diganti jadi hokben. Enggak percaya? Cek aja toko-toko hokben ya. Kita makan ya guys ya. Sebelum makan kita doa dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Let's go. Kenceng banget suaraku. Sumpah. Ini sahur pertamaku yang super enak ya. Dagingnya juga mantap bro. Oh my god. Aku harus menikmati porsi ini karena selama 12 jam aku tidak boleh makan dan minum. Jadi aku harus menikmatinya dengan baik ya. Aku juga pesen martabak guys. Aku belum sampai karena takut sahurnya keburu tutup. Jadi aku makan ini dulu. Oke. Okay. Karena martabakku nih, bentar. Guys, bener aja guys. Martabakku udah datang. Martabak coklat bro. Enak. Ini tuh apa ya guys ya? Aku nih sahur kayak lagi buka puasa. Ya kenapa ya? Karena aku lapar dan sangat terlalu semangat guys ya, jadi aku makan segalanya. Kita makan lagi ya, lanjut bro. Kita abisin egg chicken roll kita. The best sahur ever. BTW guys, sahur itu tutup jam berapa ya? Setelah aku 4.30 ya, gak tahu sih. Bau martabaknya menggoda. Berbukalah, salah. Sahur dengan yang asin dan manis dan air putih segentong. Oke. Okay. Persiapan puasa guys ya. Oh iya, kalian mau tahu gak tips makan pakai sumpit dari aku? Jadi pertama jari manis, gini. Nih guys, jari manis terus ini tinggal digerak-gerakin kayak gini guys. Nah, kalau kalian posisi sumpitnya udah kayak gini, percaya sama aku, kalian bisa mencapit benda sekecil apapun. Contoh, kita capit bawang bombay ini ya guys. Bisa. Kalian pasti ada lah ya yang di rumah struggle gitu ya. Kesusahan makan pakai sumpit yang makannya gedebuk-gedebuk-gedebuk sampai nasinya jatuh-jatuh gitu ya. Kalau kalian posisi sumpitnya kayak gini, kalian bisa mencapit benda sekecil apapun. Tuh, karena posisinya sumpitnya kayak gini. Tuh, gitu guys ya. Oke. Okay. Aku diajarin papi aku. Tuh, kan. Daging jangan lupa.
Emang ya guys, segala sesuatu kalau terbatas jadi lebih enak. Kita kebanyakan uang, semua bisa kita beli, apalagi yang bisa kita dapetin. Kepuasannya udah maksimal guys ya. Aku terlalu bersemangat guys. Belum tutup kan bukanya. Belum, masih 3.30. Ya. Masih belum guys, aman. Dikit lagi. Aku nolak banget ya guys, baru pertama kali puasa. Ayo guys, semangat guys, titik darah penghabisan. Jadi bisanya suap-suap lagi. Suapan terakhir untuk kalian semua. Mau? Gak boleh deh. Habis. Ini guys gak habis. Paling aku simpen buat nanti pas buka ya. Lihat dulu. Ya ampun. Oke guys, kita masuk ke babak kedua. Ya. Tada, martabak. So yummy bro. Tapi sebelumnya kita minum dulu ya guys, karena biar gak seret ya kan. Oke. Nah kita lanjut ke martabak guys, oke. Tapi pakai tisu kali ya. Aku udah tidak sabar. Kenapa aku pesen martabak? Biar abis makan yang asin, terus kita tutup dengan yang manis ya guys. Oh my god, ini wanginya enak banget. Beneran, sumpah. Oh my god, this is so yummy. Guys, lihat ya guys ya. Tuh, guys. Oh my god. Aku biasanya makan martabak ya dibelah dua kayak gini guys. Dibelah dua kayak gini. Terus kita makan satu. Martabak kayak martabak coklat kacang susu Wisman. Wangi banget. Ya guys. Sejujurnya guys, aku kenyang. Tapi karena aku dapet martabak satu box, jadi aku gak tau harus aku apain. Makan satu aja at least ya. Ini sahur the best aku ya. Mantap. Makan nasi hokben sama egg chicken roll dan martabak dengan selai Wisman. Enak banget guys ya. Harus full tank biar nggak lapar. Katanya dengar-dengar kalau orang puasa nggak boleh makan minyak-minyak nanti aus. Emang iya guys. Nggak tahu sih. Enak. Lagi. Banyak undang. Jangan lupa guys, abis makan nasi yang banyak, martabak kita harus minum satu galon gini ya. Biar persediaan air kita banyak sampai nanti sore. Oke guys, jadi sekarang aku mau lanjut bobo ya. Tapi aku kayak ya ngobrol-ngobrol dikit lah sama kalian. Jadi biasanya orang habis sahur itu lanjut bobo guys. Tapi aku bacain kalian dongeng kali ya, mau gak? Dongeng apa ya? Mau gak guys aku bacain dongeng? Kalian mau kan? Bawang merah, bawang putih? Ah shit, here you go again. 5 April, BTR AE jam 12.30, Geek Evos jam 6.30 sore. 6 April, RRQ versus MPL. MPL? Pemenang dari match sebelumnya. Nah, kok aku malah bacain jadwal MPL? Aku mau cariin dongeng. Baca dongeng apa ya? Dongeng singkat. Dongeng singkat, bawang putih, bawang merah, kumparan.com. Alkisah, pada dahulu kala, di setiap desa yang asri, hiduplah sepasang ayah dan anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Dia tidak hanya memiliki paras yang cantik,
tetapi juga hati dan sikap yang sangat baik. Kayak aku ya. Kehidupan Bawang Putih mulai berubah ketika ayahnya memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang telah memiliki anak bernama Bawang Merah. Jangan ya, seolah bertolak belakang. Ngantuk ya, aku jadi ngantuk guys, apa aku bobo aja ya. Ini bobo aja ya. Good night guys, good night. Ntar siang atau ntar pagi, aku nunjukin kalian aktivitas aku, oke? Okay? Sekarang kita bobo dulu ya, kalian juga bobo ya. Good night guys. Wow, guys, sekarang jam 10.54 ya, tanggal 4 April. Sekarang jam 10.54 tanggal 4 April dan aku haus sekali. Aku haus banget guys, pengen minum. Bener-bener tenggorokanku seret banget. Kayak aku hanya menghirup udara ya. Bener-bener haus banget, gak bisa. Haus banget, boleh gak sih kumur-kumur? Boleh ya? Kumur-kumur gak boleh? Malah dari semalam aku pipis terus lagi. Dikit-dikit pipis. Kayak aku banyak mengeluarkan cairan, tapi sedikit pemasukan cairan. Jadi aku haus banget lagi, so aku ngomong-ngomong terus lagi sekarang. Kalian jangan suka aku ngomong terus. Aus guys soalnya. Gak bisa minum nih. Oh my god. Bau gak ya? Enggak kayaknya sih, enggak ya. Bau gak? Bau men. Seharusnya enggak ya. Itu aku harus bobo lagi deh. Aku semalam bobo jam 4 karena sahur. Terus bangun jam 11. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kurang 1 jam lagi aku harus bangun jam 12. Terus habis itu aku pikirkan aku mau ngapain. Mandi kayaknya. Tapi mandi harus kayak gini. Gak boleh masuk air guys ya kalau mandi ya. Ya udah, bobo lagi. Annyeong guys. Jadi tadi sehabis aku tidur, aku mandi dulu, keramas. Habis keramas sekitar jam 12 aku tidur lagi. Dan aku baru bangun sekitar jam 4 ya. Dan enggak, aku tidur lagi jam 3 terus aku make up sampai jam 4 ya. Kenapa make up? Pasti kalian bingung kan? Karena hari ini aku mau nari sama teman aku di dance studio sama Jessica Jen. Jadi nanti abis buka puasa aku mau nari sama dia, maka aku makeup dari sekarang. Aku terlalu excited. Mantap. Dan aku juga makeup soalnya sekalian mau shoot video ini kan, biar bagus gitu ya. Dan aku gak tahu sekarang mau ngapain. Rencana aku, ya, aku mau nonton film. Jadi jangan tidur terus, walaupun tidur aku udah berapa jam tadi tidur. Jadi sekarang aku ngapain? Ya ampun, kalian tuh biasa puasa ngapain sih guys? Kerja ya? Jangan bilang kalian puasa sambil kerja. Like, kenapa kuat banget? Kayak aku sekarang udah mau, aduh ya ampun lemes banget. Tapi aku bawel, emang dasarnya bawel guys. Jadi aku begini gitu loh. Tau guys, bingung. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees. Cause they say that misery loves company. It's not your fault I ruin everything. And it's not your fault I can't be what you need. Baby, angels like you can fly down hell with me. I'm everything they said I would be. I know that you're wrong for me. Gonna wish we never met on the day I leave. I brought you down to your knees. Cause they say that misery loves company. It's not your fault I ruin everything. And it's not your fault I can't be what you need. Baby, angels like you can fly down hell with me.
I'm everything they said I would be. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi. Coba. Berarti kalau pakai mic harus cuma yang kayak seandainya kau tahu gitu loh. Ah, sudahlah ya. Terus ngapain lagi ya? Tes mic udah, sound check udah berasa Jenny ya. Deng deredeng deredeng deng deredeng deredeng deng deredeng deredeng deng 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 deng. I said fuck it when I feel it, 'cause no one's keeping tally. I do what I want with who I like, and I ain't gonna conceal it. If you're offended, I don't care. Little weird how everybody tells me to play nice. Everybody judge by looking to my eyes. Aduh, kalau aku bisa gila nih guys. Ya. Kalau aku bisa, I'm crazy over you. Over you, only you. Don't apologize for my behavior. Kan tahu film 20th Century Girl? Katanya bagus guys, kata Gabby film itu bagus. Ya aku mau nonton ya. Apalagi kita gabut. Sekarang jam 4.13. Ya. Jam 4.13. So far, sampai sini, sampai jam 4 ini aku merasa oke-oke aja sih guys. Aku merasa kuat-kuat aja, aku gak lapar. Tapi yang bikin aku capek adalah aku aus dan aku bawel guys ya. Jadi aku aus, berasa kayak mulutnya tuh kayak kurang air gitu loh, karena aku bawel kan. Guys, aku punya ide, gimana kalau kita beresin kamar? Cakep. Gimana kalau kita beresin kamarku aja? Yuk, quick, quick, clean ya. Gak usah bersih-bersih banget ya kan. Asal gini aja. Tutorial melipat selimut. Satu, diginiin. Dua, kita lipat persegi panjang seperti ini guys ya. Wow, gemoy, gemoy. Na 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 terajana terajana. Ini lagunya, lagu India. Wow, kita lipat dulu ya. Jadi kita iniin terus gini ya. Gini. Udah beres. Oh my god, gulingku. Oke. Okay. Hi Levi. Enggak boleh puasa ya. Wow. Udah beres. Terus bagian sini. Oh my god, bagian sini sih berantakan banget guys ya. Oh my god. Aduh, wangi kecap. Enak sekali. Tahan, tahan. Sabar, ini ujian. Sabar, ini ujian. Rapi deh. Apa lagi, guys? Bingung ya? Soal mencari kegiatan padahal tidak ada. Apakah itu kalian? Mbak, masak apa? Apa? Nugget. Terus? Udah gak bisa guys. Aku tidak bisa lama-lama di luar. Wangi. Wangi sekali. Aku lebih ke aus sih guys, tapi aku bukan ke lapar, tapi aku lebih ke aus guys. Jadi kayak lapar masih bisa ditahan, aus tidak bisa ya. Tau gak? Guys, coba denger. Udah azan ya? Udah azan maghrib kah? Aku ketiduran. Wow. Apakah udah boleh minum? Coba tanya mbak ya. Coba tanya mbak. Sekarang sih jam 18.02. 18.02. Mbak, udah buka puasa? Belum. Belum mbak. Belum buka. Oh udah guys. Nyoba puasa hari ini, buka guys. Alhamdulillah. Cakep. Mau? Hari udah buka puasa, ambil dulu ya.
Yang paling penting minum dulu guys, soalnya lapar sih enggak, tapi aus. Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Oh my god guys. Coba guys, ini air putih terenak dengan bongkahan es batu dari gunung asli. Enak banget, seger banget, seger banget. Alhamdulillah. Cakep. Lanjut makan guys ya, udah cukup minumnya. Oke guys, selamat berbuka. Seperti kata orang-orang, berbuka dengan yang manis. Aduh enak banget. Enak banget guys, ya ampun. Wow. Enak banget. Tapi kalau kita puasa tidur terus ya guys, gak terlalu kerasa loh. Ayo Strada buka puasa dulu. Sini buka puasa dulu. Sini Strada, ngapain kamu di sini? Ini ya, kita buka puasa dulu. Strada buka puasa dulu. Iya sayang, nanti dia masak-masak, iya. Lihat tuh guys, manja banget emang. Guguk aku, iya, ya. Oke guys, makan dulu ya. Ada nugget guys. Ya, nugget, sangat menggoda. Terus aku juga pakai nasi merah. Ya, tinggal makan deh. Ada cumi juga, udang. Tuh guys, udang. Ngeliat udang jadi keinget anak gue guys, udang ya. Tutorial mengupas udang. Terus abis itu ada labu siam juga. Kita makan semuanya, oke? Oke. Makan. Gak lapar sih. Serius deh guys. Jadi makan juga gak usah tergesa-gesa. Habis ini aku mau les nari. Sama Jessica Jen, teman Acu. Tapi kalian tahu ya, biar sehat. Enak guys, pakai sayur asam dikit biar segar. Mantap dong. Oke guys, ya. Jadi ini kayak yang tadi aku bilang udah selesai nari sama Jess. Vlog apa nih? Vlog satu hari puasa. Wih. Iya. Coba pas kita nari pas lagi puasa. Gak boleh minum. Guys. Iya. Gak boleh minum. Untungnya udah selesai ya guys. Jadi kita jago banget. Aku pernah tipu, enggak guys. Dia bilang gini, aku kaku banget kok, aku udah lama gak nari. Bohong. Enggak, bener aku ya guys. Kayak bebek, kamu udah kayak aja pop idol ya. Udah tipu. Aku tetap masih, bisa nari ya guys ya. Walaupun gak selentur dulu, tapi masih bisa. Jess juga bisa loh guys, bener. Serius guys, dia fast learner ya. Sekarang kita mau makan taichan, oke. Sekian dulu vlog hari ini guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bye-bye.